Awal bulan Ramadan, harga bawang putih di Banjarbaru melonjak. Komoditas bawang putih naik harga hingga Rp10.000 per kilogram sejak memasuki bulan Ramadan. Pada Jumat pagi, harga bawang putih di Pasar Bauuntung Banjarbaru mencapai Rp45.000 per kilogram. Sebelum memasuki bulan Ramadan, harga bawang putih sekitar Rp35.000 per kilogram. Dan terus alami lonjakan harga hingga mencapai Rp45.000 saat memasuki bulan Ramadan. Pedagang memperkirakan harga bawang putih melonjak karena permintaan yang meningkat. Sejak memasuki bulan Ramadan, permintaan di toko milik pedagang ini meningkat hingga 20 kg dari biasanya. Bawang merah masih stabil. Kalau bawang putihnya naik benar. Berapa, Pak Mas? Sekarang itu 45. Normalnya berapa kemarin? Normalnya itu kemarin itu di 335. Berbeda dengan bawang putih yang alami kenaikan harga hingga Rp10.000, komoditas cabai justru mengalami penurunan harga pada awal Ramadan. Menurut pedagang, hampir semua jenis cabai alami penurunan harga, seperti jenis japla dari Rp80.000 menjadi Rp65.000, sementara jenis tiung dari harga Rp90.000 menjadi Rp70.000. Sekitar satu minggu. Kenapa jarpang? Biasa kalau awal-awal bulan Ramadan itu permintaan pasti nurun semua. Jadi kan yang biasa warung-warung itu hampir 50% warung tutup. Jadi untuk ibu rumah tangga aja. Pedagang juga mengatakan harga cabai mulai turun sejak satu minggu terakhir karena permintaan yang berkurang. Namun diperkirakan menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga cabai akan mulai naik lagi. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.